Pembongkaran terhadap beberapa gudang dan pagar yang tidak memiliki PBG. Ini kegiatan lanjutan dari yang sebelumnya. Ada berapa bangunan aja, Bang? Ada 25 lah, termasuk pagar dan gudang. Tadi warga sempat melakukan perlawanan ya, Bang? Bisa ceritakan, Bang? Iya. Tadi ada miskomunikasi lah dengan warga. Nah, hari ini kita tidak ada membongkar rumah tempat tinggal. Tadi, miskomunikasi lah. Tadi ada kendaraan dapat kita itu seperti apa, Bang, sampai terbakar? Iya, tadi warga melakukan pembakaran ban bekas. Pihak damkar masuk ingin memadamkannya. Ternyata ada keberatan dari warga, ada chaos lah gitu. Ada berapa kendaraan dapat, Bang? Satu. Kalau untuk petugas sendiri, Bang, apakah dari Satpol PP sendiri aja? Ada tadi yang ada korban lemparan lah. Berapa orang, Bang? Laporan ada 3 lah tadi yang kena, tapi yang dibawa tadi 1 ya, Bang. Berarti lagi menjalani perawatan lah ya, Bang, ya? Bang, bangunan liar ini berada di atas lahan siapa, Bang? Milik siapa, Bang? Ini makanya kita kan bertanya sama mereka kenapa tidak ada izinnya. Ternyata mereka pun tidak ada menunjukkan di sini apa ya alasannya kan itu. Makanya ditolak oleh Dinas Cipta Karya ini permohonan izinnya. Di tahun berapa masalahnya, Bang? Oh, saya kurang tahu kalau tahun berapanya mulainya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.